بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كتب الشيخ المؤلف محمد عبد العظيم الزرقاني rahimahullahu ta'ala. Ya, buat kepala tajuknya Anwa'ul Mutasyabihati. Ini bicaraan, ini bahasan ialah pada menyatakan beberapa bagai, baca bagai, mana macam beberapa macam daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Apa yang mutasyabihat? Yakni ia datang padanya pada ayat-ayat atau hadis itu kulis subhat. Apa subhat? Dan kesamaran. Ada tafsir. Kita ambil Arab jadi Melayu. Dia kata subhat. Subhat tu hak Arab lah. Syubhat asalnya. Kita ambil kelima Arab jadi Melayu selalu panggil subhat. Bila kita salin ke bahasa Melayu betul apa dia? Kesamaran. Samar-samar. Bagi kita hurai lagi. Kesamaran. Samar-samar ni makna apa sekali lagi? Sama. Nampak sama-sama. Tak cerak. Tak nyata. Tak jelas. Dia panggil samak lah tu. Dia panggil ayat-ayat mutasyabihah. Ayat-ayat yang pada ada padanya kesamaran di atas kita orang mendengar. Tak cerak weh, sekali nampak gini, sekali nampak gitu. Dia panggil dalam lagu tu, tak cerak tu. Sebab kita duduk di malam waktu bulan cerah. Nampak terlibat-libat lagi mari. Nampak tak cerak weh, orang ke apa tu. Ataupun bersatu lagi arti semabul. Cakap-cakap ada semabul tak? Semabul. Itu panggil ayat yang ada padanya kesamaran, tak nyata, ataupun semabul. Semabul. Atas orang-orang awam. Seperti yang telah lalu oleh bicaranya. Telah berkata al-muallif Syekh Muhammad Abdul Azim lah, tuan kita Zulqani rahimahullah ta'ala, dia kata mungkin dia dapat akan kita oleh bahawa kita membahagi, macam itu pula, oleh bahawa kita membahagi akan dia, artinya akan segala ayat atau hadis yang mutasyabihat itu boleh kita membahagi kepada tiga bagai. Macam itu pula, kepada tiga macam, tiga bagai yang lagi akan datang sebutnya. Mana tu? Tengok selalu. Bagai yang pertama ialah barang. Apa barang? Yakni mutasyabihat, ayat baik, hadis baik mutasyabihat yang tiada kuasa oleh manusia. Semuanya, semua manusia, tak kira lah, semua tu yang panggil takmim. Sama ada mereka itu manusia tu yang awam, kita orang biasa, kita orang tamada, orang tak mengaji mana, ataupun yang khawas, orang-orang tertentu, orang alim, orang panak. Sama ada manusia tu yang awam ataupun orang yang khawas, tiada kuasa akan bahawa sampai. Itu isyarat pada makhluk kuasa. Satu bagai mutasyabihat tu tak kuasa oleh semua manusia bahawa sampai oleh ilmu mereka itu manusia, tak kuasa sampai kepadanya, yakni kepada mengetahuinya. Itu syarat pada takdir mudah. Kepadanya yakni kepada mengetahuinya, nya satu bagai atau barang. Mutasyabihat siapa tak ada, siapa tahu. Nak misal seperti apa itu? Seperti bahawa tiada sampai ilmu mereka itu, ilmu manusia semua,
tak boleh sampai kepada mengetahuikan ataupun mengenalkan hakikat zat Allah Ta'ala. Ha. Nah, tak ada siapa boleh kenal hakikat zat Allah. Pada kata kenal Allah, bukan kenal zat Allah, bukan kenal hakikat zat. Kenalkan hukum sifat Allah. Seperti setengah pada sifat Allah tu, wujud, adanya. Hukum dia apa? Hukum-hukum ada Allah. Hukum apa? Wajib tu kan tak kenal. Apa mai punya? Kita ni wujud dak idan. Ada dak idan? Ada. Ha, hukum ada kita ni apa hukum? Jaizuna dan yang lain. Ada Allah wajib. Wajib apa tu? Wajib akal. Dengan mana tak diterima pada akal putus. Ha, nah, tak diterima putus. Tak bela apa tak adanya Allah itu. Nah, Allah mesti adanya. Itu hukumnya wajib. Adapun ada segala makhluk jaizun. Itu hukum tak suka. Sabit kita ada, kita wujud kita ni jaizun lah. Lawanan wujud, lawanan ada tu tak apa. Tak ada. Ada kita tu jaizun ya haru. Tak ada kita tu pun ya haru. Adapun wujud Allah hukumnya wajib. Lawanan wujud tu ada, tak ada. Tak ada Allah hukumnya mustahil. Ha. Wujud semua barang lain pada Allah wajizun. Lawanan bagi wujud tu ada, tak ada. Tak ada pun jaizun, tu makhluk. Apa kita halil pula? Selain pada setengah pada sifat Allah juga, ridam artis dia. Apa makna sedia? Tidak ada permulaan bagi adanya. Ha, sedia makna tu. Ha, apa hukum? Wajib juga. Lawannya dia. Lawannya dia baru. Ha, baru tu hukumnya? Mustahil. Ha, baik. Ha, kita main dengan cerita pula. Kita pun ada juga koding. Koding mana? Koding zaman. Bukan koding yang mana tidak ada permulaan dah. Koding zamani. Ya lama masa buran. Dem. Tengok, ni rumah ni 200 tahun dah. Dalam sejarah ni, kapun ni ada kesan tengok-tengok sejarah. Oh, 2000 tahun lebih. Itu orang panggil apa? Kodim. Tapi kodim apa ini? Ha, ni kodim zaman ni. Bukan kodim hakiki seperti sifat Allah dah. Kodim mana? Lama masa. Tapi lama masa pun dulunya tak ada. Nah, maka kodim tu hukumnya, kodim baru ni hukumnya jaizun. Bukan wajib budak. Sedia kita ni, sedia hukumnya jaizun juga. Bila jaizun, lawannya sedia baru. Nah, maka jaizun juga. Sebab tu kita ni baru. Sebab baru tu lah. Terima binasa. Jaizun. Kekal kita pun jaizun. Benasa pun jaizun. Adapun kekal Allah, kekal Allah wajibun. Sebab apa makna kekal? Makna kekal tidak apa? Tidak terima benasa. Kekal makna tu. Kekal makna tak terima benasa tu wajib. Adapun kekal baru makna kekal makna berpanjangnya tapi terima benasa. Ah, maka hukum jaizun. Sebab itu syurga ni aku sekalipun harus binasa. Bukan mustahil dah. Dia panggil apa tu? Hukum akal ya zati. Tapi kalau kita nak kata wajib juga, kena tilik pada soal lagi. Tilik pada Allah janji. Bila masuk syurga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Sahabat Allah Ta'ala janji mengekal, wajib kekal tu wajib aridi. Pada hakikat jaizun juga. Begitu ahli neraka walaupun dalam azab Allah janji tak mati.
kekal mereka itu khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Orang mati atas kubur kekal di dalam azab neraka, tak diringan-ringankan lagi, tak ditunggu-tunggu ditangguh-tangguhkan lagi. Mati ke dak la yamutu fiha wala yahya. Bila Allah janji gitu, wajib gitu, wajib aridi. Adapun bila klik pada hak asal, jaizun. Dia ada nak kenal tu, nak kenal tu. Tu apa nak kenal Allah. Baik. Apabila begitu, ayat hak nyata dia pada ayat muhkamah, ayat muhkamah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Tu Allah Taala tu dia yang awal, dia yang akhir. Apa makna tu? Dia yang awal, yang mana yang tidak ada permulaan baginya. Adapun kita, kita ada permulaan baginya. Ada yang baru. Apa kata? Kidam Allah hukumnya wajib. Kidam kita jaiz. Nak wifi itu tu. Tu mana kata kena hukum sifat. Adapun hakikat zat, tak kuasa. Tak sampai segala ilmu kepadanya. Itu maksud dalam kata satu bagi mutasyabihat yang tak kuasa oleh semua manusia bahawa sampai ilmu kepada mereka, kepadanya. Seperti bahawa tiada sampai ilmu mereka itu segala manusia bagi segala makhluk umumnya. Tak sampai kepada mengetahuikan hakikat zat Allah dan hakikat segala sifatnya, segala sifat Allah. Habis dia kata, payah tak kenal Allah, kenal yang mana? Kena tahu hukum sifat Allah, bukan kena hakikat sifat. Lagi misal lagi seperti dan seperti bahawa tiada sampai nyonya ilmu mereka itu, tak sampai kepada mengetahuikan akan masa kiamat bilakah berlaku ia. Walaupun kita tahu sekadar kata kiamat akan berlaku, tahu kiamat akan berlaku, apa hukum? Wajib ke mustahil ke jaiz? Kalau cakap di segi hukum akal yang zati, dia tangan jaiz. Dia harus boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tapi kalau tuguk daripada hukum aridi, wajib. Sebab Allah janji. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya saat kiamat akan berlaku ia, tak dapat tidak berlaku semata. Walau tak percaya dengan riwayat gitu nah. Maka jadi wajib aridi sahabat tilik pada dia janji. Tapi kalau tilik pada semata kuasa dia tu jaizun, ya harus. Dia nak berlaku kiamat harus bagi dia. Tak mau berlaku harus bagi dia. Supaya dia nak mati hamba dia harus bagi dia. Nak mengekal harus bagi dia. Tapi dah dia janji kullu nafsin zaiqatul maut. Semua hak yang nyawa kena kecak rasa mati belaka. Hatta malakul maut cabut nyawa pun kena mati. Jadi wajib ariti. Hati bajak pada kena wajib akam, mesti akam. Dan wajib adab, mesti adab. Wajib syarak. Itu sebagai wasilah untuk nak pergi pada maksud dia. Kita dah sesat di wasilah tu. Dia kan nak bani bab ibadat pula. Kita dah belajar bab wudu, belajar bab tayammum, bab mandi janabah. Semua tu bukan maksud. Dia panggil wasilah, wasail. Maksudnya nak usah ibadat. Apa ibadat? Sembah Allah. Tepat naknya betul sembah Allah. Kerana kita wajib sembah Allah. Bila nak sembah dia ada syarat, dia kena suci. Suci daripada hadah. Bagi kita berhadah, kita kena kenal apa dia hadah. Dia belajar bab kena hadah. Bila kena hadah, kena menyuci. Cara menyuci hadah lagu mana? Dengan mandi. Cara mandi lagu mana? Dia. Lepas mandi nak dengan air. Bukan air semata-mata. Kena air mutlak. Apa kali tadi campur air, campur dengan sempu. Buat sempu, buat sedap ni, 1,000 botol boleh. Pro boleh timbul berdiri. Boleh naik hari. Mandi yang tu, bau sembok sedap. Campur air bau. Sah dah mandi dah. Walhadaannya harum lagi, bersih lagi. Tak sah je nak air betulah. Dia kata, dia mengaji bak kena air, kena najib, kena. Ini wasilah untuk nak sah ibadat. Daripada situ kena-kena darah. Kalau berbuat darah, hei kau nipah, kau berapa. Kenapa?
Bila nifas mahal daripada wajib semaya. Bila istihadah tidak menegak, kena semaya patutlah. Cara lagu mana? Ini semua tu wasai. Supaya tak nak menjebak kena Tuhan ada, Tuhan sedia wajib tak wajib. Kena-kena. Wajib apa? Mustahil apa? Ni panggil wasilah dia. Ni kata dia wajib ni belik. Haa, tengok Quran ada. Haa, dia berbelik. Belik wasilah. Tak ada jalan. Jalan nak tuju tu. Nanti dia belik tu. Haa, supaya tak nak mengaji nahu. Pertama kali kena isi perharap. Isi tak kena perharap, tak kena. Macam mana nak main ke atas? Dia tanya ni apa ni? Kelimah apa ni? Isih mati. PM buat isih. Wa kana Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa muqtada. Qadir qada. Wa kana Allah apa dia ala kulli syai'in muqtadir. Mana jadi apa muqtada? Muqtada macam kana apa? Ha jadi punah be. Betul tak kena isih PM harap. Tu. Nah, asal pun kita mengaji duit. Kena hukum lima, ni mati berapa hukum, mi mati berapa hukum. Mereka ikut poh macam itu. Haa, mari daripada tak kena. Nah, lepas tu lah. Haa, ni mengaji usul dia lagu tu. Sebagai wasilah dia tu, kena boleh beza. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Buat tak ada tukar adat syarak, buat ada kubur tu. Tengok bila rakyat Ibrahim dibakar. Tak hangus. Eh, boleh jadi bakar tak hangus. Api begitu nyala besar. Haa. Sedangkan tu hari raya. Sebab apa? Sebab tukar hukum adat dengan hukum. Hukum apa nama hukum? Hukum adat. Hukum adat dengan hukum akal. Hukum adat bakar tak hangus mustahil. Hukum akal haruh. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Bukan api menganguh. Kalau mana itikah api menganguh. Allah menganguh. Kalau itikah api menganguh tu syirik. Kita dekat bukan api menganguh. Allah yang menganguh. Tapi dengan sebab dia api. Api semata-mata api tak boleh menganguh. Dia menjadikan panah dia api. Quwwatul hararah. Maka sahabat situlah hanguh. Tiba-tiba tak hanguh. Mustahil. Luar biasa. Fit for ketik dia panggil. Tapi hukum akal. Haruh. Sahabat Allah kuasa. Tiba-tiba tak percaya Ibrahim bakal tak hanguh. Ha, hukum. Itu kikih tukar hukum adat. Tak percaya tukar Nabi Musa jadi ular. Kayu mana jadi ular? Ha, mustahil pada adat ni. Musa tengok. Meletak Musa. Bila letak ular, Musa lagi. Kita percaya. Ha, maka hukum akal harus boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Lepas tu hukum adat mustahil kayu jadi ular. Tapi hukum syarak wajib. Sebab tu hewayat diri. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Ha, itu dia kakah dia tadi. Pada cukup kakah nak kejaran. No. Ha, habis tiap-tiap ilmu dia ada istilah dia. Istilah dia. Kecil ilmu hadis dia ada istilah hadis dia. Nah, ha, gitu. Itu kita mengaji lama tu. Itu kali dengan mengaji tu. Alat kakah dia banyak sangat. Baru selamat. Kita main Quran hadis selamat. Kata tidak ke? Ha, itulah. Kata dia, seperti misal laginya mengetahui tak sapa ilmu makhluk kepada mengetahuikan akan masa kiamat bila kau berlaku ia. Tak boleh siapa tahu. Tengok, kafir dia tekir pun. Tuhan suruh jawab, Qul innamal ilmu inda Allah. Bila tanya dia, wa yakulu namata hadhal wa'adu inkuntum sadiqi. Mereka tanya Muhammad, bila kau nak kiamat? Menjawab ini sudah Muhammad, innamal ilmu inda Allah. Hanya tahu di sisi Allah. Saya tanya aku tak tahu. Dengan tebak tak tahu, ya tak tahu. Bahan Nabi diri sutri tak tahu. Pak kita umat mana nak tahu. Itu mana kata tak kuasa nak sampai kepada mengetahui ke masa kiamat. Bila kau berlaku ia. Dan umpamanya. Umpama apa tu? Umpama mengetahuikan hakikat zat Allah. Dan mengetahuikan masa kiamat. Bila kau itu. Seumpamanya tu banyak lagi. Gapa lagi? Daripada perkara-perkara raib yang telah menentu oleh Allah Ta'ala, Allah jua. Dan tertunggal ia, tidak yang lain daripada Allah, menentu dengan mengetahui akal dia. Arti akal yang tersebut daripada hakikat zat dan lain itu. Allah jua tahu apa panggil apa? Mustasabihat dengan mana? Mustasarallahu Ta'ala bi'ilmi. Ini bagian yang pertama. Nampaknya kena singgahlah situ dulu. Sebagaimana permannya.
maka kita akan ulangi sambung semula. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika.